Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mancing nih, tapi sebelum mancing kita lihat dulu tautan yang udah dipanjarin semuanya di situ. Semoga panjaran kita ini ada hasilnya ya. Oke mas bro, ikuti terus videonya. Semoga ada hasilnya. Tautannya ada kira-kira 20-an tautan ini. Semoga ada hasilnya. Oke bro, kita lihat tautannya ya. Oke, kita strike. Kita strike. Kemudian satu lagi. Mantap, mantap. Sedap ada. Kayak gini kemancingnya kan, bolak-balik strike mantap juga ya kan bang? Iya lah. Wih, waduh, nggak perlu capek-capek 3 hari sampai 4 hari kan, dapat segini kan, 20 menit aja. Masih banyak lagi tuh teman-teman tuh. Iya masih banyak tuh. Iya ada sekitar 30-an atau 20-an lah. Mudah-mudahan strike lain lagi ya di sana ya, banyak. Oh, itu ada goyang-goyang tuh. Iya. Udah musangin rupanya. Pagi juga bang Aji. Iya. Nama Aji ini panglawak bang. Pengawal. Namanya ada gagap ya kan. Jadi pengawal. Tengah tuh. Wih, Bang Ferry hilang. Nah. Strike terus dia. Tukang megang ikan. Yang seru di main. Ini tapi pajal. Mana bang? Bang ini adalah duduk ya. Namanya Adis juga kana sama kayak aku. Bang Edi. Kawan Edi. Ya udah berhenti. Bang Edi melambaikan tangan teman-teman. Bang Edi dia enggak mau lagi denger rekam dia, udah capek dia tuh. Woi, udah stek lagi kita, ha? Huh? Pak star kamera gitu. Strek. Mantap, mantap. Ini cuma segini dalam ini sobat. Karena daratnya itu. Lumayan lah, adalah jarak-jarak 500 meter kan dari apa? Pulau lepas tuh. Ini enak kontak banget. Mama tadi diolahi loh. Pasti. Woi, so track lagi. Sorry. So track terus. Mantap lagi. Pokoknya full track ini hari. Full track berutang. Capek lah bapak ini matai padernya. Memang harus. Pantai ya bang, macam di pantai, yang di pantai gitu. Masuk lagi ke karung aja ya. Ada lagi. Wih, oh, trek lah. Asli semua berisi ini. Ini sampai sana berisi sobat, semua. Ya. Makin ke tengah, makin mantap sobat. Itu. Wih. Apa ini ya, sobat yang suka mancing nih, suka mancing di laut di pinggiran, coba buat yang kayak gini, dapat tahu ikan hiu yang dapat kan? Mantap. Ada lagi? Ada sih. Udah jelas. Ada umpan ada sih, guys. Udah jelas. Eneng banyu, eneng iwa. Eneng banyu, eneng iwa. Mancing di sini enggak bisa berdiri awak kan? Iya. Makanya bilang bawa kursi besok mau mancing ini. Apa-apa yang enggak jauh-jauh. Tetap juga kayak pakai ini ya. Pakai udang. Pakai udang sambal. Selendang itu. Cuman terus ini umpannya udah diolah memang. Oh. Umpan racikan. Oh, ini mantap umpan racikan. Dia kerang-kerang diracik-racik. So, track terus memang bagus sekali umpan racikan wah ini. Umpannya kan enggak sembarangan, teman-teman. Iya, ada doanya rupanya. Tapi
Awas gila, Bang. Bang. Sinilah. Kita ini di laut lepas nih. Belum lepas lah. Masih di kandang. Belum dilepas. Jadi hitungannya udah laut lepas itu kan ya. Iya. Yeah. Laut lepas ya, Pak. Iya. Kosong kayaknya tuh. Karena kita jalan aja lah, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Babon. Bagus sekali mantranya. Bismillah kita ke itu. Masih. Wah. Habis ini gak usah mancing lagi, udah pulang aja lu udah. Ya enggak sedap lah. Udah berapa hari aku enggak ada konten. Alhamdulillah dapat konten nih kan. Ini umpannya, sobat. Ini umpannya nih ya. Apa ini? Siput. Emang siput juaranya, mau di darat mau di apa juaranya emang dia. Siputnya udah diracik. Racikan nah, ini. Ikan. Oh nanti aja di sana ya kan. Di perahu atau di darat sedikit nanti ya kan. Mantap. Wah, ini lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 lagi sobat di sana. Ini kita strike lagi nih. Udah sampai muncung sampai merah-merah. Mantap kali ya. Ketawa itu yang mancing main duduk banget ini katanya kan. Enggak nyorong air katanya. Ini kalau mamaku tahu enggak senang kali dia nih. Masa aja? Masa? Iya, Bang. Bisa lah gini, macam yang mancing situ tadi kan ilmunya belum dapat. Ya, betul. Kita juga enggak nyalakan dia kan. Iyalah. Karena apa ilmunya dia belum sampai ke situ. Ya, betul. Wah ini kan memang udah tiap hari. Wah ini udah sarapan sehari-hari lah ini ya, dia bilang. Mana bisa kita sama. Kosong. Dia lepas ikannya tuh. Lengket congornya tuh. Ya kan. Pantes wah kata Mbak Lowo kalau bisa lah tuh masang pancing rawe per. Kalau rawe pakai kajar dia musuhnya banyak. Oh. Nanti masuk lewat sampah lah bisa tikus. Oh iya, iya. Nah kalau ini kan kita nggak ada risiko. Iya sampah di atas wak ya ini iya. Di bawah dia. Mantap. Ini kalau lewat sampah pun ini aja yang bengkok ya wak ya kan. Tunduk dia. Iya jadi pancing nggak nyangkut. Pandi juga Bang Ajis. Iya Bang. Memang kalau namanya Ajis pandi-pandi. Kan, sampah itu sangkut dikajar. Yang paling parah sini musuhnya nomor 1 plastik, nomor 2 pempes. Iya betul. Nomor 3 orang lah. Kalau orang di sini kalau mudah-mudahan ya, kalau udah ada tandanya gini enggak mau ya, Pak. Nah, itu mudah-mudahan kalau sudah bilang hari jam, mudah-mudahan aman. Iya. Karena istilah kata kita belum pernah sejarah ganggu punya orang. Ya, iyalah. Jadi men aman-aman aja lah. Teman-teman tinggal beberapa pancing lagi tuh. Oh, ini ada nih. Ini ada nih. Wih, ada lagi kan. Mantap dari ya. Pak Tarigan pasang pancing sekitar 60 batang pancing, hampir semua berisi teman-teman, hanya beberapa yang kosong. Ya alhamdulillah, inilah namanya rezeki nih teman-teman. Rezeki nomplok ini udah trip kedua nih Pak Tarigan bongkar pancing ini. Yang pagi, pertama berapa kilo Pak? Kilo tadi, Pak? 18 kilo ikan bedukang semua. Ikan bedukang. Dalam 60 batang tautan ini. Wih, ada lagi nih. Tetek terus. Ini mantap kali. Nah, ini sebenarnya ikan. Cuman kan kita olah. Ikan apa? Ikan tembakul namanya. Jadi kalau ini orang yang sesak napas ini pun bisa untuk obat. Ini dia sobat. Ikan apa namanya, Pak? Ikan tembakul ataupun glodok. Oh, glodok. Oh. Orang sesak napas ya. Ya. Ini obat ke dulu nih berarti nih. Buat obat sesak napas tadi. Iya nih. Sengok-sengok. Ikan glodok. Ikan glodok sobat. Dari Medan sana sering banyak. Yang ada penyakit sesak napas atau asma ya kan? Iya. Inilah ikan glodok nih sobat. Cuman dia syaratnya ada. Istirahat lagi kita sobat. Kalau dia untuk obat
satu ekor itu harus habis. Kalau nggak habis nggak boleh kongsi. Oh. Itu sarannya. Iya. Makanya ada yang lain mau minta jangan kasih. Satu ekor harus habis ya? Harus habis ya. Enggak pun habis dibuang. Ya, pokoknya jangan dibagi lah gitu ya. Jangan dibagi sama orang lain. Iyalah. Sobat dengan sobat, ikan glodok itu obat sak napas. Dan satu ekor itu harus habisin sendiri, enggak boleh kita bagi, itu syaratnya katanya. Kata wawak yang udah berpengalaman inilah. Jadi tadi mang makanya lama aku kemari, ada juga orang minta tolong. Jauh pula potong kuis. Makanya aku telepon Wame berapa kali tadi, Wak? Itu kosong. Dari jam 11 sobat, ada itu mah. Kesurupan enggak sanggup orang itu nyadar. Oh, Wak bisa ngapa gitu juga lah ya. Kita enggak bisa, cuman ya karena izin. Iyalah, betul lah. Kamu enggak bentar. Iya, betul. Masih Wak. Pak batang kuis tadi dijepuk. Kan sana Wak tadi ngomong pigi. Sobat. Dari jam berapa kenanya? Dari jam 11 tadi malam. Diganggu gitu, Pak. Mantap kalau sobat. Kalau ke tengah itu. Kemana deh? Sana. Itu ada dekat pot-pot yang di tengah sana. Itu ya. Namanya tuasan. Tuasan ya? Iya. Kalau jenis ikannya, Pak? Jenis ikannya ikan-ikan tengah lah udah macam jeruk, terong, ikan krisi, lama. Oh, ini ada nih. Sobat. Wih, mantap kali ya. Ush. Trek semua teman-teman. Hampir semua. Nanti kalau memang minggu positif, Wak. Iya kan? Nanti kemarin lagi lah. Iya. Oh, nyoba ke tengah kan. Dari 60 pancing cuma 6 yang kosong, sobat. Kita nomornya Pak Tarigan, kita tinggal calling. Iya. Kami mau kita enggak apa ya? Kan ada klien lewat di kebun pisang tadi masuk. Iya, betul. Iya. Bawa yang di bawah. Iya. Oh. Kan ada pamflet. Iya. Satu lagi, mudah-mudahan berisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ah, betul ada. Rezeki. Habis sobat. Ini kan? Terakhir ini. Ini strike kita terakhir. Dari sekian banyak tadi tautan kita kan. Inilah strike terakhirnya. Mana? Panti monyet. Iya, terakhir. Yang dibilangkan panti monyet itulah dia yang baru buka juga. Canang itu nampak dari sini. Belawan.